Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Monggo sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul. Ya Rabbi bil Mustafa ballih maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muktahimi amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya takdimi kepada seluruh pengasuh pondok pesantren An-Najma, dan yang saya hormati teman-temanku yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Pengin mboten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabeh umatku niku bakal manjing anak ing swarga kecuali wong sing emoh. Ngerti emoh? Apa ana wong sing emoh? Anak kon sedako emmo, kon salat emmo, kon apa maning sing emmo, kon selawat em. Naudzubillah summa naudzubillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpah abadikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya iman Islam wal ihsan. Di sini saya akan membawakan tema Ramadan pada saat Perang Badar dan Fathu Mekah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW dan umatnya menjumpai dua peperangan, yaitu Perang Badar dan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Ramadan pertama yaitu tahun kedua Hijriah, artinya Nabi Muhammad sudah 15 tahun menjadi Nabi. Itu terjadi peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa, yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Perang Badar. Yang menarik dalam peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan, atau hari bertemunya dua pasukan. Kenapa Al-Anfal diartikan sebagai harta rampasan, ada yang tahu? Krik-krik, nggak tahu, ya. Saya kasih tahu ya. Karena pada saat kaum muslimin menang atau perang sudah selesai, kaum muslimin mengambil harta dari musuhnya yang lari itu. Jadi Al-Anfal diartikan sebagai harta rampasan. Dan peristiwa yang kedua adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dalam surat Al-Fath ayat 1-4 itu dijelaskan. Silakan nanti dicek sendiri-sendiri saja ya. Yeah. Ketika Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam, Allah tidak menggunakan kata penjajahan, tapi Allah menggunakan kata fatahna yang berasal dari kata fataha, yang artinya membuka segala nilai-nilai kebaikan. Seakan-akan Allah memperlihatkan kepada kita
bahwa tidak ada tumpah darah di dalamnya dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Islam datang ke kota Mekah ingin membuka segala pintu kebaikan di berbagai tempat. Akankah pasukan Nabi dan para sahabat yang mengikutinya itu masuk ke kota Mekah dan membunuh para penduduk Mekah? Gimana? Nah, itu tidak pernah terjadi seperti itu. Mungkin kultum ini sekian karena pendeknya pengetahuan saya tentang sejarah ini ya. Semoga Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang berkah. Amin. Ya, Ramadan yang penuh kemenangan. Amin. Dan Ramadan yang penuh dengan traktiran teman. Amin. Amin. Lanjut. Sebelum saya meninggalkan tempat, saya punya jargon nih. Jargon khususon. Yang sudah tahu nanti berbunyi ya. Ya, 1, 2, 3. Jargon amal. Krik 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 langsung jawab. Ya sudahlah. Ya, ulangi. Jargon amal. Kayak krik krik ya. Ya sudahlah, saya akhiri saja. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.